Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يمسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Mukhtasarun Jiddan li Abi Dawud, yaitu ringkasan dari kitab Sunan Abi Dawud, yang setiap kitab diambil satu hadis saja sehingga isi kitab ini hanya sekitar 50 hadis. Dan kita sudah sampai pada kitab yang ke-36. Faqala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab tib, kitab tentang pengobatan. An Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala. Usamah berkata, ataitu saya datang kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan sahabat-sahabat beliau. Ka'annama seolah-olah ala ru'usihim di atas kepala mereka at-tair, ada burung. Fasallamtu lalu saya salam, thumma qa'attu lalu saya duduk. Faja'al a'rab, maka datanglah orang-orang Arab Badui. Min hahuna wa hahuna, dari sana dan sini. Faqulu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anatadawa, apakah kami harus berobat? Faqala, maka beliau mengatakan, tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla, lam yadu'da'an, tidak meletakkan penyakit atau tidak menciptakan penyakit, illa wada'alahu dawa'an, kecuali juga meletakkan obat untuknya atau menciptakan obat untuknya. Ghaira da'in wahidin, selain satu penyakit tidak ada obatnya, yaitu adalah al-haram, tua. Maka tua tidak bisa diobati, tapi terus akan semakin tua dan akhirnya mati juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab ini bicara tentang pengobatan. Ketahuilah bahwa pengobatan itu ada dua macam. Ada pengobatan jasmani, ada juga pengobatan rohani. Dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit batuk misalnya, kemudian minum jahe dibuat obat, bismillah, itu namanya pengobatan jasmani. Pengobatan rohani, Rasulullah ajarkan orang yang sakit pegang pada tempat yang sakit, misalnya batuk pegang dengan tangan kanan begini, ucapkan bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Lalu ucapkan 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir, diangkat. Letakkan lagi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir, diangkat sampai 7 kali. Ini pengobatan rohani. Disebut pengobatan rohani karena tidak ada wujudnya, tidak ada barangnya untuk dijadikan sebagai obat. Disebut pengobatan jasmani karena itu ada wujudnya, ada barangnya, ya. Minuman, atau makanan, atau jahe, dan sebagainya. Ini dua-duanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau istilah lainnya, pengobatan hissi sama pengobatan maknawi. Hissi itu yang ada hisnya, ada yang ada barangnya, ada wujudnya, ada bendanya. Kalau maknawi yang tidak ada wujudnya. Maka mengobati dengan zikir atau baca Quran, ini termasuk pengobatan ma'nawi. Diajarkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Karena dua-duanya diajarkan oleh Nabi, maka menurut saya paling bagus kalau kita berobat dengan menggabungkan dua pengobatan itu. Ada orang yang maunya obatnya
rohani saja. Enggak perlu dia, enggak mau dia pakai obat yang jasmani atau yang hissi. Ya silahkan. Tapi kalau saya lebih suka pengobatan dua macam. Misalkan ada orang yang sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan. Disuruh berobat enggak mau. Enggak, saya maunya doa saja. Ini adalah pengobatan saya lewat doa. Boleh, silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dua pengobatan. Kenapa? Saya yakin dengan saya melakukan dua pengobatan, saya dapat dua pahala. Karena kalau saya melakukan satu saja, berarti amalan saya lebih sedikit, maka pahalanya lebih sedikit. Ulama mengatakan makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu kalau perbuatannya itu lebih banyak, berarti fadilahnya atau pahalanya juga lebih banyak. Kita berobat dengan dua pengobatan, berarti kan perbuatan kita dua kan? Nah, maka fadilahnya atau pahalanya juga lebih banyak, yaitu dua. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini sahabat Nabi bernama Usamah. Yang terkenal itu adalah Usamah bin Zaid. Tapi di sini bukan Usamah bin Zaid, ini Usamah bin Syarik. Nah, maka ada dua nama Usamah sahabat Nabi SAW. Lah Usamah bin Zaid itu cucu angkat Nabi Muhammad SAW. Lah Usamah bin Syarik ini sahabat Nabi yang menceritakan tentang hadis tentang pengobatan ini. Faedah yang kedua disebutkan ketika para sahabat Nabi bersama Nabi seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Maksudnya mereka betul-betul perhatian terhadap sabda Nabi SAW. Jadi mereka ketika Nabi bersabda semuanya diam, tidak ada yang bicara. Inilah adab bermajlis yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga kalau ada majlis ilmu seperti ini, pembicaraan pembicara sudah dimulai, maka pendengar sesuai adab para sahabat semuanya diam. Ada kalanya yang bicara saya atau ada kalanya yang bicara panjenengan. Kalau saya bicara, panjenengan mendengarkan. Kalau panjenengan yang bicara bertanya, maka saya diam mendengarkan. Itu adabnya majelis. Jadi Islam ini agama sempurna. Semua hal diajarkan adab padanya, termasuk adab bermajelis. Maka seyogianya kita umat Islam menggunakan adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi khutbah Jumat, Pak. Kalau khutbah Jumat sudah dimulai, kita yang mendengarkan khutbah malah ngomong sendiri, maka pahala Jumatan hilang. Terus gimana? Sudah datang Jumatan, masa pahalanya hilang? Pahala Jumatan hilang, tapi dia dapat pahala sholat duhur. Jadi pahalanya turun. Okay? Karena pahala Jumatan itu lebih tinggi. Pahala duhur itu biasa. Nah, maka pahala yang dia dapat ketika pulang ke rumah, pahala biasa. Kenapa? Dia tidak memenuhi syarat mendapatkan pahala Jumatan, yaitu tidak pakai adab ketika mendengarkan khutbah Jumat. Mudah-mudahan jelas dan bisa diamalkan. Maka para sahabat Nabi seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Kepala ada burung enggak terbang, ini pasti orangnya diam. Kalau orangnya gerak-gerak gini ngomong-ngomong sendiri, enggak mungkin burungnya berada di atas kepala. Faedah kedua, fasallam tu, saya salam. Ini adab majelis yang kedua. Kalau ada orang datang ke majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Kalau khawatir mengganggu karena sedang pengajian, maka salamnya sama orang yang di sampingnya. Jadi duduk di majelis, nyenggol orang yang di sampingnya ngajak salaman. Assalamualaikum. Enggak usah keras-keras. Salamnya untuk dia saja. Faedah berikutnya, datanglah orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui yaitu orang-orang yang tinggalnya di sekitar Madinah, tapi mereka itu nomaden, yaitu tidak menetap di satu tempat. Kalau di satu tempat makanan sudah habis, akan pindah ke tempat yang lain. Contohnya apa? Kabilah apa yang A'rabi disebutkan oleh Imam Baghawi? Contohnya adalah Asja', Ghifar dan yang lain-lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslam kabilah Aslam dan kabilah Ghifar dan kabilah Asja' dan kabilah Muzainah dan kabilah Juhainah dan juga kabilah dari Bani Ka'ab
semuanya adalah wali-wali saya selain manusia yang lain. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Nah, ini nama-nama ini Qabilah, Aslam, Ghifar, Asja', Muzainah, Juhainah. Ini kata Imam Baghawi dalam kitab tafsirnya adalah orang-orang Arab Badui atau Arabi. Faedah berikutnya, orang-orang Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami berobat?" Ini orang Arab Badui yang sudah paham agama, Pak. Karena Arab Badui yang belum paham agama, kalau datang ke Madinah, dia tidak mengatakan wahai Rasulullah, tapi dia mengatakan wahai Muhammad. Tapi seperti ini dilarang dalam Islam. Tidak sopan memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan kalau kita orang Jawa panggil bapak kita dengan jangkar, enggak sopan. Bapaknya namanya Ahmad, kita tidak mengatakan bapak tapi malah mengatakan Ahmad atau Pak Ahmad, ini kurang sopan. Ya namanya bapak ya bapak, panggil bapak, jangan disebut namanya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya tadawau, kita disuruh untuk berobat. Maka kalau kita berobat dengan niatan melakukan perintah Nabi, kita berpahala. Maka tolong diingat-ingat, kalau kita membeli obat, niatkan untuk melakukan apa? Perintah Nabi. Jangan meniatkan untuk kebiasaan saja. Biasanya kalau saya pusing itu saya ke apotek beli obat. Oh, itu kebiasaan, enggak ada nilai ibadah. Supaya ada nilai ibadah gimana? Ketika datang ke apotek, niatkan untuk melakukan sabda Nabi ini, tadawau, berobatlah kalian. Loh, kenapa kamu ke apotek? Saya disuruh Nabi. Apakah Nabi mengatakan apotek? Tidak. Tapi Nabi mengatakan berobatlah. Nah, salah satu cara berobat, kita beli obat di apotek, enggak ada masalah. Memang sebagian orang itu tidak suka obat, Pak. Sukanya cuma yang alami saja, yang bukan obat kimia maksudnya. Misalnya pakai jahe dan sebagainya, pakai madu dan sebagainya. Ya boleh, bagus, enggak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi mengalami bahwasanya obat-obat yang alami yang bukan kimia itu biasanya reaksinya tidak cepat. Maka kalau kita masih bisa menahan sakit ya pakai obat-obat alami enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sakitnya enggak bisa ketahan, enggak ketulungan, maka silahkan pakai obat kimia, enggak ada masalah. Memakai obat kimia itu bukan melanggar ajaran Islam karena berarti memasukkan suatu barang kimia ke tubuh. Tidak. Tapi justru sesuai dengan sabda Nabi, tadawau, berobatlah. Karena dulu Nabi ketika berobat itu panggil dokter. Orang yang ahli sebagai kedokteran atau sebagai tabib, nah, dipanggil oleh Nabi ke rumah. Saya lagi sakit, ini obatnya apa? Makanya Aisyah kenapa hafal banyak obat? Karena Rasulullah kalau sakit panggil dokter datang ke rumah. Terus setelah tabibnya ini memberikan obat, Aisyah ngapalkan. Oh, kalau sakitnya ini obatnya ini, kalau sakitnya ini obatnya ini. Orang-orang heran, Aisyahnya kok pintar sekali. Quran pintar, hadis pintar, ilmu nasab pintar, ilmu pengobatan pintar, banyak sekali ilmu yang dia kuasai. Mereka tanya, kalau kamu paham Quran hadis, wajarlah istri apa kamu adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ahli nasab, wajarlah karena bapakmu Abu Bakar itu ahli nasab. Tapi kok kamu ahli pengobatan, dari mana? Nah, maka kata Aisyah, Rasulullah kalau sakit itu para tabib datang ke rumah. Mereka ngasih obat, saya apalkan. Nah, maka meminum obat ini bukan sesuatu yang melanggar syariat, justru termasuk pengamalan terhadap sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, bahwasanya penyakit itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali pasti Allah ciptakan obatnya juga. Sehingga istilah ini penyakit tidak ada obatnya itu tidak benar. Yang benar adalah apa? Belum ketemu obatnya. Allah kalau nurunkan penyakit itu sudah Allah turunkan juga obatnya, sudah pasti. Maka kalau penyakit itu ada di bumi, obatnya juga sudah diciptakan oleh Allah di bumi. Hanya saja orang belum menemukan. Maka penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya jangan dikatakan tidak ada obatnya. Tapi apa?
belum ketemu obatnya yang pas. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya katakan tadi bahwasanya obat itu ada dua macam, ada obat rohani dan ada obat yang hissi atau jasmani. Nah, dua-duanya itu ternyata ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Surat Isra ayat 82. Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang bisa menjadi kesembuhan. Nah, mengobati diri dengan Qur'an ini termasuk pengobatan rohani. Kita sakit, ambil mushaf Qur'an dibaca. Anak kita sakit, bacakan Al-Fatihah bareng-bareng, ditiupkan pada anak yang sakit. Insyaallah cepat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga obat jasmaninya diminumkan. Obat jasmani, contohnya apa dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya. Fihi shifaa'un linnas. Ini bicara tentang madu pada surat An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha, keluar dari perut lebah, syarabun mukhtalifun alwanuh, minuman yang beraneka warnanya, fihi shifaa'un linnas, mengandung pengobatan untuk kesembuhan untuk manusia. Nah, berarti dua pengobatan ini semuanya diajarkan dalam Quran. Pengobatan rohani ada, yaitu dengan membacakan Quran. Pengobatan jasmani atau hissi ada, yaitu dengan minum madu. Saya tutup pembahasan ini dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat Nabi, ya. Yaitu apa? Kata Ibnu Mas'ud adalah, alaikum bisyifa'ain, selalulah kalian itu menggunakan dua kesembuhan, al-asal yaitu madu, wal-Qur'an, dan al-Qur'an. Nah, maka menurut Ibnu Mas'ud, kalau kita ingin sehat, maka selalulah minum madu dan selalulah baca Qur'an. Ketika baca Qur'an, niatkan kita untuk menyehatkan atau menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Ada penyakit-penyakit dalam tubuh, nah kita baca Quran niatnya double. Niat baca Quran supaya dapat pahala dan niat untuk menyembuhkan penyakit tadi. Kalau niatnya double, maka pahalanya double. Niatnya satu, pahalanya satu. Sebagaimana sabda Nabi, likul imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan sesuai niatan. Kita lanjutkan bab 37. Kitabul Itaq, kitab tentang memerdekakan budak. An Amri bin Shu'aib an abihi an jaddi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al mukatab, budak mukatab, abdun, masih budak, ma baqiya, selama tersisa, alaihi, atas tanggungannya, min mukatabatihi, dari setorannya, dirhamun, satu dirham. Hadis ini bicara tentang pemerdekaan budak. Sekarang sudah tidak ada budak, tapi ketahuilah bahwasanya perbudakan itu belum dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum perbudakan itu masih ada sampai besok hari kiamat. Sehingga kalau muslim berperang dengan orang kafir, kemudian si kafir ini kalah, maka tawanannya dijadikan budak boleh. Boleh dijadikan tawanan, boleh dibunuh, boleh dijadikan budak, silahkan pilih yang mana. Boleh dijadikan tebusan, empat pilihan. Termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Hamas kemarin, merampas atau menawan, menahan orang-orang Israel. Nah, kemudian mereka jadikan tebusan, karena ada kaum muslimin Palestina yang dipenjara. Nah, boleh. Seandainya dibunuh gimana? Boleh. Halal enggak? Halal. Nah, itu tawanan perang. Jadi kalau terjadi perang ini, yang namanya tawanan, itu bisa empat ini. Dijadikan budak, silahkan. Ditawan, silahkan. Dimerdekakan bebas, atau jadi tebusan, juga boleh. Dibunuh juga boleh. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha. Setelah kamu menawan musuh,
ada kalanya kamu mannan, kamu bebaskan gratisan. Wa imma fidaan, ada kalanya dijadikan sebagai tebusan. Hatta tadu'al harbu awzaruha, sampai perang selesai. Surat Muhammad ayat 4. Budak mukatab itu adalah seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Caranya gimana? Dia bayar harga dirinya kepada majikannya. Tanya kepada majikan, nilai saya berapa ini kalau dijual? Oh, nilai kamu itu 100 juta. Nah, berarti dia membayar kepada majikannya tadi 100 juta. Tidak langsung total, tidak. Tapi dibayar secara kredit. Misalkan 3 tahun. Sehingga setiap tahunnya dia bayar 30 juta, 30 juta, 30 juta. Atau 30 juta, 30 juta, 40 juta. Pas 100 juta. Disunahkan majikan ini ketika dia melayani budak mukatab untuk dia turunkan harganya sedikit. Misalnya kesepakatan 100 juta. Nah, ketika sudah membayar 90 juta, maka 10 jutanya digugurkan. Baik, silahkan kamu sudah merdeka meskipun kurang 10 juta. Ini ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Fakatibuhum. Surat An-Nur ayat 33. Walladzina yabtaghunal kitaba, dan budak-budak yang ingin merdeka. Mimma malakat aimanukum fakatibuhum, maka silahkan mukatabah kepada mereka. In alimtum fihim khaira, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Budaknya jujur, yang tidak akan lari minggat. Nah, silahkan diberi kesempatan untuk memerdekakan diri, suruh bayar harga dia. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, berikan kepada mereka sebagian harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Mereka harus bayar 100, berikan 10. Mereka harus bayar 100, berikan 20. Semakin banyak kita berikan, semakin utama. Utang piutang juga begitu, Pak. Ada teman kita utang misalnya 100 juta. Nah, dia sudah membayar 80 juta. Kemudian kita katakan, yang 20 juta saya berikan kepada engkau. Boleh, bagus. 10 juta saya berikan kepada engkau. Boleh, bagus. Ya, enggak ada masalah. 10% boleh, 1% boleh, terserah, bebas. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa budak mukatab itu statusnya masih budak ketika dia belum melunasi total meskipun hanya kurang 1 dirham. 1 dirham itu sedikit. 1 dirham itu zaman dulu adalah 1/10 dinar. 1 dinar zaman dulu, kalau sekarang itu senilai 4 juta. Berarti dirham ini 400 ribu. Jadi misalnya dia membayarnya 100 juta. Sudah dia bayar 90 juta lebih sampai kurang 400 ribu. Tetap saja dia masih budak. Kapan merdeka? Kalau sudah lunas total. Kecuali kalau diturunkan oleh majikannya tadi. Maka berarti dia sudah lunas. Bab 38, kitabul huruf, kitab tentang huruf-huruf, maksudnya logat-logat, wal qiraati, dan bacaan-bacaan Al-Quran. An Jabirin radhiyallahu anhu wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a, Nabi membaca Al-Quran. Wattakhadhu min maqami Ibrahima musalla. Ini tertulis wattakhidhu, tapi boleh juga dibaca wattakhadhu. Ini tertulis Ibrahima, tapi boleh juga dibaca Ibrahima musalla. Dua bacaan. Nah, dalam riwayat ini disebutkan oleh Jabir bahwasanya bacaan Nabi itu adalah wattakhidhu, bukan wattakhadhu. Bacaan Nabi adalah Ibrahim, bukan Ibrahim. Tapi perawi yang lain selain Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya wattakhadhu, kha-nya di fathah. Maka maksudnya adalah bacaan Quran itu boleh beraneka ragam apabila ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh pakai nalar kita. Menurut saya ini Ibrahim bisa dibaca Abraham. Oh, enggak boleh.
Kenapa kamu baca Abraham? Karena di Indonesia ada orang namanya Abraham Samad. Saya tiru-tiru itu berarti boleh dong Abraham. Oh, enggak bisa begitu. Enggak ada sanadnya, enggak ada sumbernya dari Nabi. Tapi kalau Ibrahim dan Abraham, dua-duanya ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat nggih, kata-kata Ibrahim dalam Quran tidak semuanya bisa dibaca Ibrahim. Ada tempat-tempat bisa dibaca Ibrahim, ada tempat-tempat tidak bisa dibaca Ibrahim. Makanya para ulama qiraat mengatakan al-qiraatu sunnatun sunnatun muttaba'atun. Bacaan Quran itu adalah sunnah yang diikuti, maksudnya harus ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca Ibrahim, ada sumbernya dari Nabi? Ada. Baca Ibrahim, ada sumbernya dari Nabi? Ada. Nah, kalau ada boleh. Kalau tidak ada sumbernya dari Nabi, maka al-qira'atu sunnatun muttaba'. Enggak boleh dikarang-karang. Ini untuk bacaan Quran. Tapi selain bacaan Quran, panjenengan karang-karang silakan. Misalnya panjenengan baca buku bahasa Arab atau Quran bahasa Arab. Tertulis Ibrahim tapi panjenengan baca Abraham, boleh silakan, enggak ada masalah, enggak dosa, nggih. Tapi kalau pas baca Quran, nah, maka harus ada sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya bab ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit lewat 7 pintu dan turunnya menggunakan 7 logat. Orang Arab logatnya berbeda-beda. Maka 7 logat ini semuanya dipakai oleh Allah di dalam pembacaan Quran yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya selain wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla, contoh yang lain misalnya pada surat Al-Fatihah. Perhatikan bacaan saya surat Al-Fatihah, saya akan membaca dengan bacaan yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini bacaan saya berbeda. Tadi saya baca al-'alaminah. Boleh seperti itu. Ini bacaan Quran yang diriwayatkan oleh Imam Ya'qub Al-Hadrami, ulama dari Basrah. Dia mengajarkan seperti itu, ada sumbernya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita membaca seperti bacaan beliau. Saya baca tadi mim ketemu mim idgham Ar-Rahim Maliki. Mimnya pendek, Maliki. Ini juga ada sumbernya. Ini qiraah Abu Amr. Imam Abu Amr seorang ulama dari Basrah juga, sama dengan Ya'qub tadi. Tapi bacaannya lain. Kok bisa lain? Karena dia punya sumber sampai kepada Nabi, bacanya seperti itu. Boleh berarti. Kemudian ihdinassi, saya baca dengan sin bukan sad. Kalau sad kan agak susah. Ini sin lebih mudah. Ihdinassi, boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Memang ada sumbernya dari Nabi seperti itu. Demikian juga alaihim, saya baca alaihum. Demikian juga alaihim yang kedua saya baca alaihum. Dallin ini pakai tambahan nah, dallinah. Semuanya ada sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya Quran diturunkan dari 7 pintu dengan 7 logat. Rasulullah bersabda, Umzilal Quran, Quran diturunkan min sab'ati abwab, dari 7 pintu, ala sab'ati ahruf, dengan 7 lugat. Kulluha syafin kafin, semuanya bersifat syafin menyembuhkan, kafin mencukupi. Hadis riwayat Tabarani derajatnya sahih.
Artinya tidak bisa dikatakan ini kiraat lebih bagus daripada kiraat ini. Tidak, semuanya sama. Karena sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama mencela orang-orang yang mengatakan ini kiraat lebih baik daripada kiraat itu. Semuanya sumbernya dari Nabi, kok kamu katakan lebih baik bagaimana? Ini yang dapat kita sampaikan karena sudah mati ini laptopnya, lupa tidak bawa kabelnya. Dan hadisnya saya tidak apal, ilmunya di laptop tidak di dada. Nah, maka pengajiannya selesai. Tapi karena sisa waktu, silahkan kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo Ustaz. Kita mendengar Nabi kalau kita tahu bahwa orang yang membaca itu adalah orang yang ahli di dalam qiraatul Quran, tidak apa-apa kita ikuti. Tapi kalau kita tidak tahu ini bacanya benar atau salah, nah, maka jangan diikuti. Misalkan seorang imam sebelum mengimami dia mengatakan, saya nanti akan baca Al-Quran ketika menjadi imam dengan qiraat Abu Amr, tidak seperti biasanya itu namanya qiraat riwayat hafaz. Saya tidak pakai riwayat hafaz tapi pakai Abu Amr. Nah, ketika dia membaca dengan bacaan berbeda, kita sebagai makmum yang mendengarkan boleh menirukan. Karena cara mempelajari Quran itu ada dua. Ada cara sama, murid mendengarkan guru. Ada cara arab, yaitu murid setoran kepada guru. Kalau murid setoran kepada guru, biasanya satu orang murid, satu guru. Setor satu halaman, kalau sudah selesai ganti murid yang lain, setor satu halaman. Kalau sudah selesai ganti murid yang lain. Jadi waktunya bisa lama panjang. Tidak adab kalau seorang guru disetori dua orang. Kenapa? Kalau disetori dua orang, ini yang A salah, yang B yang A salah karena dia lagi fokus kepada B, maka si A tidak diketahui kesalahannya. Jadi setornya satu orang satu orang. Nah, dulu Imam Kisai pernah mengatakan, ini kalau semua orang setor kepada saya satu orang lama sekali enggak selesai-selesai. Akhirnya beliau kumpulkan semua muridnya. Ayo semuanya kumpul. Sekarang saya akan baca Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayo semuanya mendengarkan. Semuanya mencatat. Nah, setelah itu beliau duduk seperti saya begini, kemudian bacakan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian semua muridnya sudah mencatat, oh tadi dibaca begini, dibaca begini, dibaca begini. Nah, selesai majelis yang mungkin berhari-hari kira-kira, ya. Nah, maka baru kemudian mereka diijazahi oleh Imam Kisai, silahkan. Kalian sudah apa? Mendengarkan bacaan saya, silahkan diajarkan kepada yang lain. Nah, ini teori mengajarkan Quran dengan cara sama atau mendengarkan dari bacaan guru. Ya. Tapi orang-orang seperti ini tentu saja orang yang sudah bisa baca dengan lancar, Pak. Kalau bacaannya masih grudal gradul, itu cara belajarnya adalah dengan ardun, ya, dengan setoran kepada guru. Mendengar tok belum cukup. Kenapa? Karena dia belum bisa membaca sesuai bacaan gurunya. Oh, sudah tingkatnya tinggi, nah mendengar bacaan guru sudah cukup. Oh, guru baca begini, saya sudah bisa. Ini karena sudah apa? Sudah lancar. Ada lagi? Kalau tadi ada kata beberapa surat, makro itu harus juga ada beberapa surat atau kabilah. Ilmu qiraat berbeda dengan ilmu tajwid. Kalau ilmu qiraat itu bacaannya beraneka ragam. Tapi kalau tajwid itu tidak berubah-ubah. Jadi meskipun pakai qiraat yang ini atau pakai qiraat yang itu atau pakai qiraat yang lain, tajwidnya tidak berubah. Maksud saya makharijul hurufnya tidak berubah. Tajwid kan dua macam kan? Makharijul huruf dan juga hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya seperti idgham, idhar dan sebagainya. Nah, kalau idgham idharnya bisa berubah-ubah antara satu qiraat dengan qiraat yang lain meskipun sedikit-sedikit. Tapi kalau makharijul hurufnya tidak pernah berubah sama sekali. Maka ilmu tajwid itu enggak berubah-ubah. Kalau ilmu qiraat itu berubah-ubah antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Hanya saja guru tajwid itu ada dua macam. Ada guru yang ketat, ada yang tidak ketat. Guru yang ketat mengharuskan murid membaca huruf
sesuai dengan makhrajnya, yaitu jalur keluarnya. Misalnya ba, nah makhrajnya di ini, di bibir. Ba, ba, ab, ab. Kemudian ta, itu makhrajnya di lidah ini, di apa keluar dari apa? Ta sebelum gigi, apa gigi, belakangnya gigi. Ta, ta, ta. Nah, maka harus di situ. Sebagian guru tajwid mengatakan tidak harus makhrajnya keluar dari tempat yang benar, yang penting suaranya benar. Kalau suaranya sudah benar, oh sudah, ini cukup. Ini yang tidak ketat begini. Ini dua-duanya model guru ini sama-sama adanya di kalangan apa pengajian membaca Quran, tapi memang yang lebih bagus adalah yang pertama, yang detail. Jadi harus apa makhraj keluar huruf, setiap huruf keluar dari makhrajnya masing-masing. Ada lagi? Misalkan Pak, huruf dhad itu susah. Dhad itu gimana? Lidah ini yang kiri tempelkan di atasnya gigi. Ini gigi atasnya gitu. Dhad, 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 dhad. Susah. Ada sebagian yang nempelkan ini di bibir. Bo, bo, bo. Lebih mudah, nggih. Bacanya kan seperti mirip kan? Bo, bo. Nah, mirip kan? Nah, berarti sudah benar, enggak apa-apa. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, dilihat mulutnya. Loh, kok bibirmu metu ngono? Salah kowe. Bot enggak boleh keluar, harus di dalam. Terus gimana caranya? Sisi bibir ini, sisi apa? Lidah tempelkan ke atas, tak, tak, tak. Kalau bisa kedua sisi bibir tempelkan, tak, tak. Tapi ini susah. Tidak semua orang bisa nempelkan bareng dua sisi lidah ke mulut, apa ke dalam mulut nih. Orang-orang Arab yang fasih bisa, seperti Umar bin Khattab kalau ngomong dot, nah itu apa lidahnya ini bibirnya apa pinggirnya semuanya nempel ke samping, tak, tak, tak. Saya sampai hari ini belum berhasil. Kalau kanan ya kanan tok, kiri ya kiri tok. Seperti mata ini ya, mata ini kalau suruh kedip satu saya susah saya. Ya, mata ya kedip semuanya. Nah, tapi kalau bibir ini malah sebaliknya. Kalau nempel semuanya malah susah. Nempelnya satu-satu. Karena ada kanan, ada kiri dan semuanya gabung gitu. Sehingga susah kalau nempel semuanya. Nah, bakal kalau teori yang mudah tadi, dot, dot, dot boleh. Tempel depan ya ora apa-apa. Yang penting keluarnya hampir sama atau mirip. Tentang belajar Al-Quran itu ada yang tentang perhatian kepada bacaan dan menghabiskan waktu sebenarnya kepada masalah membaca, kemudian mempelajari maknanya kurang, ada juga yang mempelajari maknanya banyak tapi tidak begitu perhatian terhadap masalah mempelajari bacaannya, itu dua. Ya ini mestinya digabungkan. Jadi bagus dalam masalah bacaannya dan bagus dalam masalah pemahamannya. Kalau terlalu fokus bacaan tok, akhirnya nggak paham, nggak pernah mempelajari tafsirnya, ya kurang. Apa fungsinya kamu bisa baca tapi nggak paham? Sama dengan kita dikasih ore-orean oleh dokter untuk beli obat, ya ke apotek, kita bisa baca tapi nggak kita beli obat. Ya enggak ada gunanya. Maka Quran juga begitu. Quran kita baca tapi kita enggak paham isinya, tidak mengamalkan, ya enggak ada gunanya. Ya ada pahalanya ada, tapi manfaatnya kurang besar. Ya dua-duanya harus disempurnakan. Ada lagi? Cukup saya kira ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.